pemirsa, harga daging sapi di pasar tradisional Soreang, Kabupaten Bandung merangkak naik hingga mencapai Rp120.000 dari harga normal sebesar Rp100.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai rawit mulai turun di kisaran harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Soreang, Kabupaten Bandung, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung mulai merangkak naik hingga menembus harga Rp120.000 per kilogram. Padahal normalnya harga daging sapi biasa dijual seharga Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi tersebut terjadi secara bertahap sejak akhir tahun 2020. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging sapi disebabkan tingginya harga dari supplier daging sapi di rumah pemotongan hewan. Akibat kenaikan tersebut, omset penjualan pun menurun drastis. Dari kapan, Pak, harga daging sapi naik, Pak? Sudah ada sebulan, sudah naik. Sekarang berapa, Pak? Sekarang harganya 12, 11.5. Harus bisa dijual 11, 12. Biasa kalau dalam per hari ngeluarin bisa ngejual berapa banyak, Pak? Kalau sekarang minim, kalau dulu mah ya sekitar setengah, tapi kalau sekarang paling 80. Sementara itu, harga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai rawit merah mengalami penurunan. Cabai rawit merah kini dijual dengan kisaran harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram, dari semula sempat menembus harga Rp100.000 per kilogram. Hal tersebut diketahui dari data yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Dan juga beberapa komoditas juga harganya relatif stabil, tidak ada kenaikan yang cukup signifikan untuk di wilayah Kabupaten Bandung. Karena kita punya tim yang mengakses di 9 pasar tradisional, termasuk juga beberapa pasar yang dikelola oleh swasta maupun oleh pemerintah desa. Sampai saat ini, kondisinya masih cukup stabil, termasuk ketersediaannya seperti itu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung pun terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Jika harga kebutuhan pokok terus melambung, pihaknya akan melakukan operasi pasar guna kembali menekan harga kebutuhan pokok kembali stabil. Yona Kurniawan, Bandung TV.